Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala alkhair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam tanggung jawab keluarga Nabi yang ketiga. Innani uzakiru alal baitil kiram bima qalahu jadduhum sallallahu alaihi wasallam hina nazala alaihi qawlul haq tabaraka wa ta'ala wa anzir ashiratakal agrabin. Qala ya ma'asyara Quraisy ankidhu anfusakum minan nar. Ya ma'asyara bani Abdul Muthalib ankidhu anfusakum minan nar. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin anqidhi nafsaki minan nar fa innani wallahi la amliku lakum minallahi syai'a ala inna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Sesungguhnya aku mengingatkan kepada keluarga Nabi yang mulia dengan apa yang dikatakan oleh kakek mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepada beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal akrabin. Peringatkan, berilah peringatkan kepada keluarga besarmu yang dekat. Keluarga yang dekat. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada mereka. Menunjukkan bahwa tidak bisa bergantung dengan nasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka juga mendapatkan peringatan dari Allah kalau mereka berbuat maksiat ya azab yang akan mereka dapatkan, kalau mereka berbuat taat maka pahala surga akan mereka dapatkan. Apa yang dikatakan Nabi? Ya ma'asyara Quraisy, wahai kaum Quraisy. Ini kadang-kadang orang menyebut orang Quraisy itu sudah jelek, enggak. Quraisy itu adalah nasab yang mulia, yang mana memang di dalamnya ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang munafik. Jadi tidak bisa dikatakan orang Quraisy itu orang buruk, enggak. Karena terlalu banyak membaca tanpa memperhatikan akhirnya meremehkan Quraisy. Ini bahaya. Karena Quraisy adalah keluarga besar dari, ada yang mengatakan dari Bani Kinanah, ada yang mengatakan dari Nadhar. Ada yang mengatakan dari keturunan Nadhar, ada yang mengatakan dari Kinanah. Nah, dari situ atau Fihir, dari Fihir. Ada yang mengatakan keturunannya Fihir, ada keturunan Kinanah dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu turunannya dinamakan Quraisy. Lah di situ banyak orang-orang yang mulia. Tapi terkadang dinisbatkan orang Quraisy itu orang yang kafir, padahal enggak. Ada sebagian orang-orang kafir dari kaum Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sini diperingatkan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ankidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung dengan aku. Kamu kalian orang-orang Quraisy harus menyelamatkan diri kalian, katanya Nabi. Mungkin Nabi bisa membantu kalau mereka mau. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang meminta kepada Nabi murafaqah fil jannah, menjadi
teman Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia sahabat yang selalu menjaga Nabi. Dan turun ayat yang menjelaskan bahwa Allah yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diperintahkan untuk pulang. Ketika diperintahkan untuk pulang enggak mau, dikasih nasihat oleh Rasulullah dan diingatkan. Dikasih penawaran, apa yang kamu inginkan? Beliau menjawab, aku minta murafaqah fil jannah, menjadi temanmu di surga ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, inni ala dzalika bikasratis sujud. Bantu aku dengan perbanyak sujud, banyak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, dengan itu kalau sahabat Nabi, bagaimana kalau keluarganya Nabi? Kalau membantu dengan ibadah menyelamatkan dirinya dibantu oleh Rasul. Tapi kalau polos-polosan, ya Rasulullah enggak mau bantu. Diingatkan. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya ma'asyar bani Abdul Muthalib, wahai turunan Abdul Muthalib, pamannya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Dari keluarga yang atas Quraisy diperkecil oleh Nabi ke paman atau misanan-misanannya Nabi. Diperkecil lagi. Ya Fatimah tu binta Muhammadin. Wahai Fatimah putri Muhammad, anakku sendiri kata Rasulullah SAW. Ankidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa innani wallahi la amliku lakum minallahi syai'a. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki apapun dari Allah sedikit pun. Enggak punya apapun aku. Enggak punya kekuatan apapun, kekuasaan apapun dari Allah. Untuk menyelamatkan dari keluarganya, dari sahabatnya, enggak ada. Semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ala innalakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Ketahuilah sesungguhnya aku ini dengan kalian ada hubungan kerabat rahim yang mana aku basahi dengan basahnya. Maksudnya apa? Kalau kamu baik, aku akan tambahkan kebaikan. Kalau kamu buruk, aku enggak bisa apa-apa. Warawal Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bani Abdul Muthalib, ishtaru anfusakum minallahi. Ya Safiyatu ammati Rasulillah, ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimatu binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ishtariya anfusakuma minallahi fa inni la ughni ankuma minallahi syai'a. Salani min mali ma syi'tuma." Rasulullah pernah mengatakan, "Wahai turunan Abdul Muthalib." Artinya paman bibinya dan sepupu-sepunya Nabi. "Juallah diri kalian atau belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala atau juallah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Surga. Kita hidup di dunia, perintahnya Allah ibadah. Full untuk ibadah, kita akan mendapatkan surga. Lah itulah yang diminta oleh Rasul kepada paman-pamannya atau bibi-bibinya atau sepupu-sepupunya. Wahai Sofia, setelah umum keturunan Bani Abdul Muthalib dikhususkan bibinya, yaitu yang bernama Sofia, bibinya Nabi yang bernama Sofia, dan yang disebut secara khusus lagi putrinya yaitu Sayyidah Fatimah. Juallah diri kalian berdua kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga, taatlah. Fa inni sesungguhnya aku la ughni ankum min Allah syai'a, enggak bisa berbuat apapun dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dan yang sebagainya, enggak bisa. Itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu. Salani min mali ma syi'tuma. Kalau masalah harta, minta dariku apa yang kamu inginkan. Aku bisa kalau masalah harta. Tapi kalau masalah keselamatan akhirat, enggak bisa. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad ini tentang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergantung kepada nasab. Itu lihat pamannya Rasulullah, bibinya Rasulullah, keluarga besar Rasulullah yang ada di zaman Rasulullah,
Rasulullah ingatkan bagaimana yang setelah-setelahnya. Itu juga menjadi peringatan bagi mereka. Lidzalika fa inni uhadziru alal bait. Karena itulah aku ingin memperingatkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wahum ahibbati wasadati. Mereka keluarga Nabi adalah kecintaanku, pemimpinku. Aku ingatkan dari apa? Min an yattakilu ala nasabihim syarif. Bina'an ala ma marra min mubasyiratil ashab hadhan nasab. Dari bergantung dengan nasab yang mulia ini. Dengan harapan mereka akan mendapatkan apa yang diberikan, apa kabar gembira bagi pemilik nasab. Dari awal pembahasan kita di Alimauladakum Mahabbat Al-Baitin Nabi, disebutkan kan keistimewaan keluarga Nabi. Jangan sampai tertipu dengan itu, bergantung dengan nasab itu. Karena Rasulullah juga memperingatkan, kita boleh memiliki keistimewaan nasab itu, keluarga Nabi. Dari keluarga Nabi boleh memiliki keistimewaan itu. Tapi jangan lupa, Rasulullah juga memperingatkan keluarga Nabi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Tapi Allah melanjutkan, wa anna azabi wal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Artinya di sini ada roja, harapan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada khauf, rasa takut yang harus kita jalankan, harus imbang. Begitu juga keluarga Nabi, ada keistimewaan yang besar, cuman juga ada ancaman yang sangat besar. Nah, ini yang ingin diingatkan oleh beliau. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramahu bihillahu min maghfirati ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar akhsha khalqillah wa atqa khalqillah. Qala sallallahu alaihi wasallam ama wallah inni atqakum lillah wa akhshakum lah. Rasul aja, kalau orang yang bernasab kepada Rasul mau tertipu, coba perhatikan, Rasul aja yang semuanya ini diciptakan untuk beliau, yang semuanya bangga dengan nasab kepada beliau, diberikan keistimewaan Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya sudah pasti Rasulullah bersih dari dosa. Dari surat Al-Fath ada, dari surat Al-Insyirah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Sudah pasti gak ada kesalahan dari Rasulullah, sudah pasti gak ada dosa dari Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia makhluk yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan ama wallahi inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Dalam riwayat yang lain, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling bertakwa di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Loh, masa orang yang paling dicintai oleh Allah, yang semua kemuliaan sumbernya dari Nabi Muhammad, mengakui bahwa dia orang yang paling takut kepada Allah. Loh, terus kalau ada cucunya merasa aman, lah ini tertipu dia dengan nasab yang dia miliki. Rasulullah aja gak merasa aman, kok kita merasa aman? Banyak riwayat hadis yang menyebutkan Rasulullah itu khawatir makan belum sampai ditelan makanannya meninggal duluan. Khawatir apa? Khawatir diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal pasti gak ada dosanya. Manusia yang paling dicintai. Khawatir mati dalam keadaan tidak memiliki wudu, tidak yakin mengangkat kaki kemudian meletakkannya, nyawanya masih ada. Ketika batal wudu tayamum, padahal ada air. Kalau kita bahas fikih gak sah. Tapi Nabi tayamum khawatir tidak sampai di air tersebut sudah wafat, sehingga mati dalam keadaan tidak suci, yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Setiap malam sampai kakinya bengkak, menangis sampai tempat sujudnya basah dengan air mata.
jenggotnya basah dengan air mata. Kita kalaupun nangis, jenggot kita tipis, gak teles. Ini Nabi jenggotnya tebal tapi sampai basah. Bisa kita bayangkan bagaimana air mata Nabi yang keluar. Loh, orang yang paling takut kepada Allah. Loh, kalau ada turunan nih kok moro-moro santai-santaian, ya kebacut. Ini secara umum mereka harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanbaghi lil muslimin mahma balagha fi maqamin nasab au fi maqamit taqwa an yattaqil ala dhalik. Tidak semestinya setiap orang Islam, bukan hanya keluarga Nabi, khususnya keluarganya Nabi, setiap orang berislam, bagaimanapun sampai di dalam nasab yang tertinggi pun atau ketakwaan yang paling puncak, mereka tidak bisa bersandar atas takwanya, mereka tidak bisa bersandar dengan nasabnya. Bal innal muslimal akil, akan tetapi sesungguhnya orang yang muslim yang berakal, walladzi ya'uddu nafsahu liyaumin azim, orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari yang agung. Yauma yarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu dhatin hamlaha kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna azaballahi syadid. Hari yang agung itu yang bagaimana? Di mana hari kalian akan melihatnya perempuan-perempuan yang menyusui melepas apa yang disusui, nggak sadar, cicul. Kita kebayangkan, biasanya ibu kalau nyusui itu dengan mendekap anaknya, menjaganya, dengan menyayangnya. Ini kalau sudah melihat hari itu, lupa sudah. Ibaratnya kalau biasanya dipegangi dilepas, jatuh nggak kepikiran. Watadau kuludati hamlin hamlaha, yang hamil langsung lahir, dada. Saat hamil itu langsung lahir dada. Ya, kalau sekarang santai-santai langsung lahir metu enak, gak ngerasa noloroy. Lah ini ndak, saking bingungnya gak keroso. Keluar dan bukan mungkin posisinya bukan dengan tidur, mungkin bisa posisi berdiri jatuh. Kayak nelunyur ngono wis. Wataran nasa sukara. Orang-orang itu dilihat kayak orang mabuk. Padahal mereka tidak mabuk. Apa yang disebabkan itu? Karena melihat azabnya Allah saat itu sangat pedih. Lah itulah hari, dikatakan hari kiamat, hari akhir. Dan semestinya wa yadhu fi hisabi, meletakkan dalam cara pandangnya, anna akhir ayatin nazalat minal Qur'anil Karim, sesungguhnya akhir ayat yang turun dari Al-Qur'an, ya qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hati-hatilah hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap yang bernyawa akan diberikan apa yang mereka lakukan dan tidak dizalimi sama sekali. Yang harus diperhatikan, akan diberikan setiap nyawa itu yang mereka lakukan di atas dunia. Nah, karena itu kita harus hati-hati dari hari itu. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persiapkan apa yang akan kita dapatkan kelak di hari kiamat. Dan kita tidak akan dizalimi. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarayyara, sekecil biji atom pun kita akan melihat kebaikan yang kita lakukan dan kejelekan yang akan yang kita lakukan. Kita harus mempersiapkan untuk hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, lan yadkhula ahadun aljannata bi amalihi, tidak ada satu pun yang akan masuk surga dengan amalnya. Bergantung dengan amal enggak bisa, bergantung dengan takwa enggak bisa. Semuanya tidak akan bisa masuk dengan amal. Qalu, sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Qala, wala ana, walaupun aku tidak akan bisa masuk surga dengan amalku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu, kecuali hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku berlumuran dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunianya. Hanya karena Rasulullah menjadi rahmatnya Allah lah yang menyebabkan Rasulullah masuk surga.
Kalau bukan karena rahmatnya Allah, Rasulullah tidak masuk surga. Ini karena rahmatnya Allah. Rasulullah masuk karena rahmatnya Allah. Lalu terus kita mau bondo jadi keluarga Nabi, mau bondo jadi hanya sekedar orang yang bertakwa. Yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah rahmatnya Allah. Amal kita menentukan derajat kita di surga. Tapi kalau walaupun amalnya baik tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hanya saja kita berbuat baik untuk mendekatkan diri kita dengan rahmatnya Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita berbuat baik mendekat dengan rahmatnya Allah agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa bergantung dengan amal kita. Walaupun kita beramal, kita mohon kepada Allah agar diterima sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah berkata juga, "Man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya lemah, sedikit, lambat, maka tidak akan bisa mempercepat untuk masuk surga nasabnya. Kita tidak bisa bergantung dengan nasab, kita tidak bisa bergantung dengan takwa. Tapi semua itu bisa mendorong kita untuk mendekat dengan rahmatnya Allah, bisa memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang diinginkan oleh beliau Syekh Muhammad an ya'lamu, keluarga Nabi ini mengetahui. Begitu juga annal abrar wal muqarrabin hum asra'un nas ila ridwanillah. Orang-orang yang baik, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling cepat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang paling takut dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling ingin mendapatkan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang mana mengalir di bawah surga berbagai macam sungai. Karena itu kalau kita melihat mereka, orang-orang mugharrabin, al-abrar, orang-orang yang mulia, orang-orang soleh, mereka itu selalu khusyuk lillah. Mereka selalu merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Selalu berusaha dengan sangat mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya mereka sebelum itu, mereka adalah orang-orang sebelum meninggal, mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Mereka ketika di waktu sahar menjelang subuh banyak beristighfar, dan mereka mengeluarkan hartanya untuk kepada yang menjadi hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak mendapatkan banyak rezeki. Itulah mereka sifat orang-orang yang didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin didekatkan diri kita kepada Allah, tasyabbah, serupakan diri kita dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tidur di waktu malam, banyak beristighfar di waktu sahar, dan keluarkan harta yang kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah sifat orang-orang muhsin, orang-orang yang baik dan akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di dalam golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.